Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini, saya akan memberikan penjelasan tentang bagaimana cara penggunaan strategi pembelajaran atau metode pembelajaran, yaitu metode true or false. Langkah yang pertama yaitu guru menyiapkan pernyataan dengan jawaban yang faktual. Dari materi yang akan disampaikan, lalu yang kedua guru memberikan pernyataan kepada siswa. Lalu yang ketiga, pernyataan diberikan kepada siswa, lalu siswa bisa menjawab secara acak, atau siapapun untuk menjawab, ataupun ditunjuk oleh guru secara langsung. Lalu, yang kelima, setelah diidentifikasi, guru memberikan keterangan yang lebih jelas dari jawaban pernyataan yang disampaikan oleh murid. Lalu, yang terakhir, yaitu yang keenam, hal ini dilakukan secara berulang-ulang dan berkesinambungan sesuai dengan banyaknya materi dan bobot materi yang disampaikan oleh guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini pembelajaran hari ini kita akan menggunakan metode true or false. Ini nanti Bapak akan memberikan pernyataan-pernyataan uh, yang nanti Siswa-siswa semua bisa mengidentifikasi pernyataan tersebut, apakah pernyataan tersebut benar atau salah. Materi dari pernyataan tersebut nanti Bapak ambil dari materi pembelajaran pada hari ini. Setelah ini, Bapak akan memberikan empat pernyataan dan nanti akan Bapak tunjuk dari teman-teman semua untuk maju ke depan dan bisa menjelaskan pernyataan tersebut benar atau salah. Pernyataan yang pertama, yaitu Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi di kota Mekah. Silahkan Mas Abid Dafa maju ke depan dan bisa diidentifikasi benar atau salah. Baik Bapak, saya akan menjawab pernyataan dari Bapak. Jawabannya betul. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi di kota Makkah. Yang kebetulan ada penyerangan dari seorang raja yang bernama Raja Abraha dengan mengendarai gajah beserta pasukan gajah, kemudian diruntuhkan oleh burung Ababil. Nah, raja tersebut berusaha untuk menghancurkan bangunan Ka'bah burung ababil tersebut membawa batu di kakinya dari neraka oke betul ya mas abid jadi memang nabi muhammad itu lahirnya pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 571 Masehi dan saat itu juga sedang terjadi peristiwa atau tahun gajah Lalu pernyataan yang kedua yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi nabi pada umur 40 tahun yang mau mengidentifikasi atau yang bisa silahkan maju ke depan saya Pak saya Hajid yang akan menjawab pernyataan dari Bapak dan menjelaskan Oke Mas Haji silakan ke depan dan bisa dijelaskan Kalau menurut saya salah Bapak Alam menurut saya menurut pemahaman saya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi nabi dan rasul pada umur 43 tahun Bapak Apakah jawaban dari Mas Haji sudah benar teman-teman semua atau masih salah? Salah, salah Pak, salah, salah. Siapa yang bisa membenarkan jawaban dari Mas Haji dari teman-teman semua? Silahkan tunjuk tangan lalu maju ke depan. Saya Pak, saya Alif, saya akan membenarkan jawaban dari Mas Hajid. Nah, Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, ditandai dengan menerima wahyu, surat Al Al-Alaq ayat 1-5 di Gua Hira ketika hampir mencapai usia 40 tahun. Beliau banyak merenungkan situasi kaumnya dan menyadari bahwa banyak aspek dalam kehidupan mereka yang tidak sejalan dengan kebenaran. Begitu Bapak. Jadi jawabannya 40 tahun. Jawaban dari Mas Haji salah. Ya betul ya jawaban dari Mas Alif Jadi Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Diangkat menjadi Nabi Pada usia 40 tahun Bertepatan pada tahun 611 Masehi Dan saat itu Nabi Muhammad Bertempat di Gua Hiro Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Menerima wahyu untuk pertama kalinya Melalui perantara dari malaikat Jibril, ya teman-teman, kita lanjut ke pernyataan yang ketiga, yaitu: Paman Nabi Muhammad yang membantu Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah menyebarkan agama Islam, yaitu Abu Lahab. Salah bapak yang benar itu pamannya yang mendukung Abu Talib, orang yang mengasuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sejak usia 8 tahun. Ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memulai menjalankan dakwah Islam dan menghadapi kerahnya tatanan dari kaum kafir Quraisy, pamannya yang bernama Abu Talib ini menjadi salah satu pembela terdepan Rasulullah. Ya benar ya jawabannya teman-teman semua Jadi pamannya Nabi Muhammad itu yang membantu dalam berdakwah penyebaran agama Islam itu yang benar bernama Abu Talib Oke lanjut ke pernyataan yang terakhir Yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam wafat pada umur 63 tahun. Silahkan Mas Hajid yang terakhir untuk bisa menjelaskan, mengidentifikasi, bisa maju ke depan. Benar Bapak, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat pada Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau 8 Juni 632 Masehi Nabi Muhammad SAW wafat di kota Madinah pada umurnya yang ke-63 tahun Beliau sebelum kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada semua orang yang ada di sekitarnya. Oke, teman-teman semua, jadi itu sudah jelas ya jawaban dari Mas Hajid. Tentang wafatnya Nabi Muhammad SAW itu sudah benar dan sudah sangat jelas. Oke, teman-teman semua, cukup sekian pembelajaran pada hari ini menggunakan metode true or false, dan teman-teman semua bisa mempersiapkan diri lagi untuk pertemuan selanjutnya. Nanti kita akan menggunakan metode. True or false? Lagi, jadi nanti bapak akan memberikan pernyataan-pernyataan lagi, dan teman-teman semua bisa mengidentifikasi pernyataan tersebut, apakah pernyataan tersebut benar atau salah. Cukup sekian pembelajaran hari ini dari bapak. Jika ada salahnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. kum salaam wa rahmatullahi wa